di Bandung. Jadi ada sekelompok emak-emak turun ke jalan menyuruhkan agar Jokowi mundur, turunkan Jokowi. Ya, bukan perpanjang. Nah, sebelum lanjut bagikan videonya kawan. Ini kita bahas sedikit kawan ya. Jadi sebenarnya saya ini secara pribadi ya. ya sangat sayang dan kasihan ya kepada Pak Jokowi yang terus diminta mundur oleh rakyatnya artinya ini sangat negatif di mana seorang presiden disuruh mundur disuruh disuruhkan untuk diturunkan Sangat sedih melihat fenomena ini, di mana rakyat meminta Jokowi turun. Saya melihat ini bukan semata-mata karena kesalahan Pak Jokowi, tidak semata-mata seperti itu, tapi ini saya melihatnya dari sisi lain, yaitu munculnya sekelompok oknum elit. Yang haus akan jabatan, kekuasaan, dan harta yang ingin memanfaatkan posisi jabatan daripada Presiden Jokowi, di mana mereka, oknum-oknum elit-elit politik ini, terus mewacanakan dan memviralkan agar jabatan presiden itu diperpanjang. Atau pemilu 2024 ditunda, dan bahkan mereka menginginkan Jokowi tiga periode. Padahal, dalam hal ini, Presiden Jokowi tidak ada maksud dan niat untuk kembali maju tiga periode, tidak ada. Tidak ada niat untuk melawan konstitusi dengan perpanjangan masa presiden. Tidak ada, kalau saya lihat dan saya dengar, omongan presiden selama ini seperti itu. Tidak ada, tapi oknum-oknum elit politik yang haus jabatan tahta harta inilah yang membuat. Pak Jokowi sekarang semakin dibenci oleh sebagian besar rakyatnya. Ini ini karena perbuatan elit politik ini. Nah, gara-gara dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal ini seharusnya juga Pak Jokowi sekarang selaku Presiden Republik Indonesia ini harus tegas menegur elit-elit politik yang menginginkan dirinya untuk maju lagi tiga periode atau masa jabatan diperpanjang atau pemilu 2024 ditunda harusnya tegas dan tegur keras mereka karena pernyataan elit-elit oknum politik inilah yang membuat gaduh sehingga muncullah gerakan-gerakan seperti ini. Jangan bilang sedikit, cuma lima orang, enam orang. Jangan. Kenapa kekuatan rakyat ini terus terbentuk seperti bola salju. Semakin kencang berputar dan semakin membesar. Jangan lihat hanya sekelompok orang, hanya enam orang dilihat begini turun ke jalan. Bukan semuanya hanya menunggu waktu yang tepat. Kapan itu waktu yang tepat? Di saat semua sudah bingung dan klimaks, kemarahannya rakyat. dan semakin banyaknya rakyat yang sadar terkait amanah konstitusi. Jadi tolonglah kalian ya oknum oknum elit politik berhenti lah itu. Apalagi saya baca di berita sudah mulai saling ancam mengancam terkait ya rawan di resevel kemudian partai baru Partai yang selama ini eh, oposisi, tetapi sudah bergabung ke Pak Jokowi, minta jabatan menteri. Artinya, orang-orang elit politik ini, oknum ini memang haus jabatan. Iya, kalau dikasih jabatan itu amanah. Tapi kalau dia sudah bermain proyek, sudah mengambil visa nasi ini, itu kasus tuh. Beberapa menteri-menteri itu -menteri kasus, tuh, karena intervensi. Inilah risiko kalau menteri-menteri itu diambil dari partai politik, bukan dari independen. Karena bagaimanapun, partainya ya besar, kemungkinan akan minta jabatan proyek kepada menteri. Karena merasa dia diangkat, dia dipilih, dia ditunjuk Karena berdasarkan partai politik Jadi kalau mau dicek semua menteri itu bisa jadi terjadi penyimpangan Ayo ada yang mau buka-bukaan anggaran nggak? Anggaran dari negara yang terus larinya kemana? Oh digunakan untuk ini cek benar nggak digunakan untuk itu Oh belanja ini betul nggak belanja itu Dicek ke tempat dia belanja harganya cocok kan I tidak menutup kemungkinan ini semuanya kena Apa itu mengambil haknya orang lain Mengambil haknya rakyat ini kawan jadi sekarang malah rakyat minta mundur bukan diperpanjang akhirnya muncul ini ya kan segelintir oknum politik meminta diperpanjang tapi sebagian besar rakyat Indonesia akan rumput yang memilih itu elit-elit politik meminta malah presiden mundur masa jabatan <tuh> Bagaimana kalian mau memikirkan rakyat Padahal rakyatlah yang membuat kalian duduk di jabatan politik Bagikan videonya kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh